beli buah, Bu. Mau beli buah yang mana, A? Yang ini aja deh, Bu. Buah mangga aja. Satu aja. Berapaan? 1000-an, A. Badek. 1000-an? Iya, satu aja. Siap. Kresekin ya, Bu. Oke. Okay. Ya. Makasih ya, Bu. Yo, mari. Bu. Ya, A. Buahnya satu biasa, Bu. Mangga. Iya, biasa, Bu. Satu aja, Bu, ya. Oke. Okay. Kresekin, jangan lupa. Ini, A. 1000-an ya, Bu, ya? Aduh, sekarang mah udah 3000 harganya. 3000? Mohon. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Nuhun ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bu. Ya. Buahnya satu yang biasa, Bu. Mangga. Iya, yang biasa. Siap. Kesanain ya, Bu. Yap. Keresekan lah. Keresekan, atuh. Set. Gitu. Set. Hey. Ini, A, buahnya. Oh, berapaan, Bu? 5000 sekarang. 5000? Iya. Ini mahal, Bu. Aduh, A, sekarang tuh harga-harga pada naik. Jadi ibu juga naik deh buah, dan di pasar juga naik. Kenapa Bu bisa jadi segitu? Aduh, ibu juga nggak tahu, dan di pasar juga naik. Jadi ibu ngikutin aja harga pasar. Itu tuh namanya inflasi. Inflasi? Iya. Siapa inflasi? Berani-berani. Bentar. Ngeraik sekarang. Sama, nah. Nih, sok dibaca dulu. Jadi inflasi itu kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ya, contohnya itu seperti konsumsi. Itu adalah salah satu faktor penyebabnya. Begitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu tuh ada faktor penyebabnya. Jadi faktor yang berasal dari misalnya kenaikan harga minyak dunia, adanya gangguan panen atau bencana alam. Bisa juga karena pemerintah, yaitu kebijakan fiskal yang menstabilkan keuangan negara. Oh, gitu. Pantesan harga naik 5000, 3000. Ini di pasar Getana naik. Ih.